Tengok. Artinya setiap barang yang memasyghul, yang mengganggu ia akan hati engkau daripada ingat akan Allah. Gapo barang yang memasyghul? Daripada ahli, anak isteri dan harta benda dan anak cucu yang mengganggu ke akau daripada ingatkan Allah, maka iaitulah atas akau itu yang dikeji. Harta yang mengganggukan kau, ahli yang mengganggukan kau daripada mengingatkan Allah, itulah panggil yang dicela. Dan yang dipuji daripada dunia itu barang yang menolong ia akan engkau atas taat akannya akan Allah, dan membangun ia barang dunia akan engkau kepada khidmat dan ibadat akannya akan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dipuji. Jadi tepat nak menyatanya, bukan semata-mata kelimah dunia tu dicela sebagaimana kita sengkok. Nah, sebab itulah data waris yang dimaksudkan, berapa banyak kerjaan, nampak kerjaan dunia tapi jadi akhirat. Tengok, nampak rupanya bekerja je, bercocok tanam, berniaga, berkebun, macam-macam kerja. Itu kalau tengok rupa tu, rupa apa? Rupa kerja dunia tu, rupa tu. Tapi terkadang jadi kebajikan sebab niat dia tu baik. Dia kerja pula tak menyalahi syariat. Tidak menipu daya apa tidak, kalau jual beli pun tidak menyalahi syariat. Hati dia untuk mencari nafkah, cari perbelanjaan nafkah yang wajib atas diri, atas ahli, anak, isteri, dia boleh menolongkan yang lain-lain apabila ada banyak, lebih pada hak hajat, lebih pada hajat diri dan ahli, boleh menolongkan yang lain. Maka bila kosak macam tu, bekerja lagu tu walaupun rupa dunia, jadi akhirat. Dan terkadang berapa banyak pula kerjaan rupa akhirat tapi jadi dunia dengan sebab niat tu buruk. Seperti sembahyang, berzikir, baca Quran, tapi niat hati ke mana? Bila niat ke dunia, amalan rupa akhirat tadi jadi dunia. Bukan kena kutuk pula. Buat rupa ibadat, kosak kita ni menggolak, kosak ke dunia. Kata dia pula. Habis tu kata, jadi bukan semata-mata kelimah tu sebut dunia dicela semata, bukan. Bila sebut kata semahyang, ibadat, baik semata, bukan. Sebab kalau hati tak ikhlas, habis. Sebab tu Allah Ta'ala kata, fawailu lil musallin. Dia kata, fawailu lil musallin. Sama dengan kata, fawailu lil mukazibi. Allah Ta'ala cadai, wail neraka kepada orang yang, bagi siapa? Bagi orang yang mendustakan akhirat. Mukazibi. Orang mendustakan Nabi, orang mendustakan hari kiamat, mendustakan Quran dan lain-lain. Itu panggil mukazibin. Allah kata fawailu. Kama dia orang sembahyang juga, Allah Ta'ala kata fawailun juga. Fawailul lil musallin. Tengok macam mana. Sekaligus kita mesuki ayat ni. Wailul lil mukazibin, tak ada mesuki. Wailul lil mutaffifin, tak ada mesuki. Karena bila dia jual beli, dia makan mata kelo ke panggil, mengkurangkan suka timbangan. Bila dia beri kepada orang lain, apabila dia suka ambil ke dia, dia sama sepenuh. Itu panggil mutafifin. Wailun, menasabah. Wailun likulli humazatil lumazah. Orang selalu mengupak celah orang, duk cara mengkeji orang. Wailun, bahasa tak ada mesekih tu. Karena nampak kerjaan buruk. Tapi musalli ni wailun juga ni, kok mana ni rupa semahyang kan ni? Abang tu mari sifat di belakang, allazinahum an salatihim sahun allazinahum yuraun. Tu ni mana kata rupa baik tapi oleh kerana buruk dalam usak. Tu mana kata berapa banyak rupa akhirat terkadang jadi dunia, dan berapa banyak rupa kerja dunia terkadang jadi akhirat. Sebab tu nak pulang tempat klik mana? Klik pada satu akidah sebagai asas kita wisah, dan pula ikhlas bersih hati kita timbalan. Walau buat rupa kerja dunia pun jadi kebajikan akhirat.
demikianlah kelimah dunia. Kelimah dunia. Mana kata bukan dicela keji semata-mata lidah sebut dunia dicela. Tak. Hak tu pula kepada barang yang mengganggu ke, barang yang menolong. Supaya kita berkawan bersaing. Itulah kata ni panggil saing. Dekat dengan orang Arab kata sahabat. Sahabat. Saing. Berkawan. Bertaulan. Tengok taulan kita tu. Bukan kata semata-mata bertaulan tu rusak. Tidak. Bukan semata-mata bertaulan berkawan tu baik. Tidak. Tengok kalau kawan tu baik, hak tu tolong pula kita. Nampak kita nak rusak, dia tolong nasihat kepada kita. Kita segan malah dalam buat kebaikan, dia beri kegemaran kepada kita. Ini kawan macam ni menolong ke kita ke arah baik. Tapi kalau berkawan dengan kawan yang buruk, kawan tu pula tarik kita merusak. Baik tu kata, tak boleh nak kata. Tak boleh berkawan semata. Tak boleh. Kita kena berkawan. Tak boleh. Sahabat tu lah dalam kata-kata nyanyi, dia kata berkawan biarlah beribu. Tapi hati padanya, pada yang satu. Kata, tak ada apa lah berkawan, biarlah beribu. Beribu-ribu tak apa kawan. Yang itu kawan kita, yang ni kawan kita. Macam-macam kawan kita tu. Tapi hati pada yang satu tak usah. Ada usahnya, ana aksaru min kamalan wa a'azzu nafara. Aku banyak padamu harta benda, aku kaya dan aku banyak kawan lebih padamu. Ikut saja aku nak buat apa. Ni usah. Ana aksaru min kamalan wa a'azzu nafara. Cakap tu pun dah usah sebab bina di atas hati yang megah. Hati yang sombong dia usah. Sebab tu tak ada jalan lain, kena kita tazkiyatun nafs. Kena usaha menyucikan hati. Dia hati suci, ikhlas, ikut kita kerja apa pun jadi baik. Lepas tu dengan bentang dengan zuhir syariah. Bina atau akidah yang sah tu mesti dah. Jadi ilmu ni dia nak menyuci hati. Sebab tu dia panggil ilmu tazkiyatun nafsi pun panggil, ilmu mengenal diri pun panggil. Nak mendidik rohani katalah macam-macam apa dia bagai ilmu tu.